Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara melepas bodi bagian belakang mobil Dinas Dinamik. Pertama-tama yang harus kita lepaskan adalah baut bagian atas yang ada 4 buah skru. Kedua ada di bawah. Yang ketiga ada di atas. Dan kita bisa meninggalkan bodi. Samping bagian samping kanan. Semuanya terbuka. Itulah salah satu cara membuka bodi bagian belakang.